Hai semua, aku Taza. Di video kali ini aku mau nge-review skincare Yamed series dari Favour Bioscience. Nah, jadi buat yang belum tahu, yang mau aku review kali ini itu adalah skincare yang udah cruelty free, udah paraben free, dan mereka itu non-toxic ingredients. Jadi mereka nggak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, selain itu mereka itu udah BPOM approved. Dan menurut aku ini adalah salah satu rekomendasi skincare buat kalian yang lagi pengen balik ke basic skincare buat memperkuat hidrasi kulit kalian dan juga memperbaiki skin barrier. Nah, di sini aku udah pakai 1 bulanan dan aku mau kasih juga ke kalian gimana sih hasil foto before dan afternya yang nanti aku bakalan tampilin di akhir video. Nah, di sini aku punya 3 produk mereka. Jadi yang pertama ada toner, ada serum, dan ada moisturizer atau pelembabnya. Nah, setiap pembelian itu kita dapat packaging yang kayak gini. Jadi setiap pembelian kita dapat boxnya. Menurut aku dia bener-bener cantik banget. Kalian bisa lihat ya, dia ini ada kayak hologramnya gitu. Dan di packagingnya itu udah lengkap banget. Ada keterangan dari si produknya, dari manfaat sampai ke nomor BPOM dan expired date-nya. Dan seperti biasa, untuk ingredient list-nya nanti aku cantuminnya di description box, jadi kalian bisa cek di sana. Nah, selanjutnya yang pertama aku mau bahas adalah si toner-nya dulu. Nah, jadi yang pertama yang mau aku review adalah si toner dari mereka. Jadi, ini itu adalah toner Yamed Radiant Soothing Water. Jadi ini tuh toner yang mengandung pH 5,5. Jadi menurut aku ini adalah toner yang bisa membantu menyeimbangkan pH wajah kita. Dan untuk packagingnya jujur aku suka banget, kalian bisa lihat ya. Packagingnya tuh kayak gini. Jadi ini tuh bener-bener yang travel friendly. Walaupun kalian kepencet atau kalian bawa kemana-mana, dia nggak akan tumpah gitu. Dan di sini itu juga udah cantumin keterangan dari si produknya, lengkap banget. Dan aku bakalan bacain aja untuk manfaatnya dan juga ingredient listnya. Jadi ini itu selain dia mengandung pH 5,5 yang bisa ngebikin wajah kita tuh jadi lebih lembab dan bisa membantu untuk bikin wajah kita lebih cerah, dia itu juga bisa membantu untuk menyeimbangkan pH kita, jadi bikin skincare kita selanjutnya itu lebih gampang meresapnya. Karena di dalamnya itu dia mengandung niacinamide, terus ada rosa damisin flower water, terus dia itu mengandung tocopheryl acetate, ada hamamelis virginia extract, ada camellia extract, chamomile extract, ada centella asiatica extract, dan ada kolagen dan multi hyaluronnya. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih lihat ke kalian untuk tekstur dan cara pakainya. Nah, jadi untuk si tonernya ini menurut aku teksturnya bener-bener enak banget, kalian bisa lihat ya. Dia itu warnanya kan kayak putih susu gitu. Nah, kayak gini, dan menurut aku ini dia teksturnya bener-bener ringan banget di kulit, dan waktu di-apply dia itu langsung meresap. Dan menurut aku ini tuh kalau dipakai dia ada kayak sensasi ngedinginin gitu, tapi bukan yang dinginin, kayak adem gitu. Dan menurut aku wanginya jujur enak banget, dan menurut aku ini kayak wangi centella gitu. Dan untuk cara pakai itu juga gampang banget. Jadi yang pertama kalian bisa pakai kayak kalian tuangin aja ke telapak tangan kalian kayak gini, dan tinggal kalian tepuk-tepuk aja ke wajah, pastiin wajah kalian udah bersih dan udah cuci wajah dulu kayak gini. Atau kalian juga bisa ini dijadiin kayak pakai face mist. Kenapa? Karena setiap pembelian toner kita udah dapat head spraynya, jadi ini tuh kayak tutup spray. Jadi kalian tinggal buka aja di bagian atas sini, ini tuh kan kayak ada penutupnya ya. Kayaknya kurang fokus. Nah, kayak gini. Ini tuh tinggal kalian buka aja. Terus kalian ganti si tutupnya pakai si spraynya ini. Cuman kalau aku lebih suka pakainya kayak gini. Atau aku biasanya sering banget pakai kapas yang tipis kayak gini. Ini tuh kapas buat toner. Terus nanti tinggal kalian tuangin aja si tonernya. Nah, kayak gini. Dan biasanya aku bakalan tempelin di bagian wajah aku yang cepet banget merah-merah, kayak di bagian dagu dan di bagian T-zone aku. Jadi biasanya kan kalau abis panas-panasan dari luar, wajah aku tuh cepet banget merahnya. Dan terus nanti tinggal aku tempelin aja kayak gini. Ini tuh kayak kalian pakai sheet mask. Dan ini tuh biasanya kalau aku pakai kayak gini, aku tinggal diemin aja beberapa saat, terus baru aku lanjut pakai si serumnya. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih tahu ke kalian dan kasih lihat ke kalian untuk serum dari mereka. Nah, yang kedua yang aku punya adalah serum dari mereka. Jadi ini itu adalah serum Yamed
Renew Pre Ampul, dia itu mengandung niacinamide 5%. Jadi, aku yakin kalian udah tahu, niacinamide 5% itu bagus banget untuk mengatasi hiperpigmentasi dan dark spot atau bekas jerawat yang ada di wajah kalian. Nah, selain dia mengandung niacinamide 5%, dia itu juga mengandung asorbil glucoside dan juga ada multi hyaluron dan ada kolagen boosternya. Jadi, selain dia itu bisa mencerahkan, dia juga bisa membantu untuk meratakan warna kulit kalian. Nah, untuk teksturnya aku bakalan kasih lihat ke kalian ya. Dia ini kan pakai botol pipet kaca gitu, dan menurut aku untuk teksturnya itu dia lebih kayak ke gel serum gitu, tapi dia masih gampang banget diambilnya. Dan untuk serumnya aku bakalan kasih lihat ke kalian. Nah, ini itu dia waktu di apply ke kulit, sorry ini jatuh. Nah, waktu di apply ke kulit dia itu langsung melted gitu loh, dan ini kalau kalian apply ke kulit dia langsung ngeblend, dan ini sama sekali nggak lengket, dan menurut aku wanginya juga masih enak banget. Dan waktu aku apply ke wajah ya, aku kasih lihat ke kalian. Menurut aku ini aja masih baru pakai tonernya aja udah glowing banget, dan ini pakai si serumnya. Ini tuh biasanya aku pakai sekitar 2-3 tetes untuk seluruh wajah aku. Kayak gini. Nah, menurut aku ini si serumnya langsung ngeblend, dan kalian bisa lihat ini tuh ngebikin wajah jadi terasa plumpy banget. Dan menurut aku ini waktu dipakai dia nggak ada sensasi cekit-cekitnya atau perih sama sekali di wajah aku. Jadi menurut aku ini benar-benar enak banget, kayak nggak pakai apa-apa. Dan menurut aku ini tuh langsung ngeset ke wajah aku. Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja bahas untuk moisturizer dari mereka. Nah, terus aku ada pelembab atau moisturizer dari mereka. Ini tuh namanya Hyamide Velvet Bright Cream. Ini tuh dia menggunakan inovasi multi-layer nanoteknologi dari USA. Jadi dia itu bisa mengatasi hiperpigmentasi, dark spot atau bekas jerawat yang ada di wajah kalian. Dan dia juga bisa dipakai sebagai sleeping mask. Jadi dia bisa dipakai di pagi dan di malam hari. Nah, selain dia itu mengandung multi-layer nanoteknologi dari USA, dia itu juga ada 5% niacinamide kayak si serumnya tadi. Terus ada shea white-nya, terus ada kolagen, ada aloe vera, ada squalene, terus ada PGA atau polyglutamic acid, dan ada multi hyaluronnya. Jadi dia juga bagus buat sebagai anti-aging. Nah, untuk teksturnya aku bakalan kasih lihat ke kalian ya. Oh ya, ini tuh dia pakai bukan botol, kayak jar gitu. Dan itu kelihatannya kayak kecil, tapi menurut aku ini cukup banyak kok isinya. Karena teksturnya itu dia lumayan cukup thick, kayak gini. Dan ini tuh setiap pembelian kita udah dapet gratis spatulanya buat ngambil si produknya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, dia ini kayak gini untuk teksturnya. Nah, menurut aku dia teksturnya itu teksturnya itu dia lumayan cukup thick. Jadi kalian pakai dikit aja udah cukup banget untuk seluruh wajah kalian. Dan menurut aku dia itu wanginya masih soft banget dan gak ganggu di aku. Nah, aku bakalan kasih lihat ke kalian waktu aku apply ke kulit aku atau ke wajah aku. Nah, ini aku ambil sekitar satu spatula gini. Ini tuh udah cukup banget untuk seluruh wajah aku menurut aku. Dan ini tinggal kalian ratain aja ke wajah. Dan menurut aku ini adalah tipe moisturizer yang langsung ngeblend ke kulit kita tanpa ngebikin si moisturizer ini jadi kayak ngepiling gitu. Nah, kayak gini. Nah, jadi buat yang belum tahu, ngepiling itu kalau misalkan kalian pakai moisturizer atau pakai krim, dia itu waktu kalian blend, dia itu ada kayak bulir-bulirnya gitu. Tapi kalian bisa lihat ini enggak. Tuh. Dia langsung benar-benar yang ngeset di wajah, dan dia ini enggak ada kayak nge-tone up-nya, tapi aku ngerasa waktu aku pakai dia itu kayak lebih cerah gitu loh. Dan aku ngerasa wajah aku benar-benar kayak plumpy dan glowing banget sih. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih tahu ke kalian apa sih multi-layer nanoteknologi dari USA itu. Nah, jadi buat yang belum tahu, multi-layer nanoteknologi dari USA itu adalah itu kayak inovasi buat mengeksfoliasi kulit wajah kita secara chemical. Jadi dia itu bisa ngebantu mengurangi sel-sel kulit mati yang ada di wajah kalian tanpa ngebikin kulit kalian jadi iritasi. Jadi dia itu bisa membantu untuk mencerahkan wajah kalian juga, karena dia itu kaya banget sama antioksidan. Yang aku paling suka adalah dia itu kan mengandung tripeptide ya, jadi ada perpaduan peptide. Jadi dia itu bisa masuk ke dalam lapisan kulit kita yang lebih dalam, jadi bisa membantu untuk sebagai anti-aging, jadi bikin wajah kita itu jadi lebih lembab, lebih plumpy, dan lebih glowing.
Jadi menurut aku ini bagus banget buat dipakai buat kalian yang udah di umur 20 tahunan ke atas, yang sering banget ada udah mulai muncul smile line atau kayak garis-garis halus yang ada di daerah mata gitu. Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian untuk kesimpulannya dan foto before dan afternya. Nah, tadi aku udah jelasin masing-masing produknya dan aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian foto before-nya. Ini sebelum aku pakai, kalian bisa lihat wajah aku ngerasanya ada banyak dark spot-nya, kayak bekas jerawat. Dan warna kulit aku itu nggak rata gitu. Dan ini setelah hampir 1 bulan aku pakai, kalian bisa lihat ya di foto itu benar-benar yang glowing banget. Dan aku ngerasa wajah aku jadi lebih cerah dan warna kulit aku juga jadi lebih rata dan bekas jerawat aku yang tadi itu udah hilang. Dan kalian bisa lihat ini itu di sini wajah aku benar-benar yang glowing, dan ini jujur bukan yang wajah berminyak gitu, ini tuh benar-benar glowing. Dan aku sampai dinotis sama orang-orang kalau wajah aku sekarang jadi kayak lebih plumpy gitu. Nah, yang aku suka adalah dari skincare dari mereka ini itu semuanya udah aman buat semua jenis kulit, bahkan buat kalian yang punya acne prone atau kulit sensitif, karena dia emang bagus buat membantu meningkatkan skin barrier kalian, dan dia juga bisa membantu untuk mencerahkan dan bisa membantu untuk menenangkan kulit kalian yang sensitif. Karena kebetulan banget aku itu memang acne prone skin dan kulit aku sensitif banget. Dan aku ngerasanya, kalian bisa lihat di sini itu aku lagi PMS. Jadi baru tumbuh jerawat gitu, tapi si jerawatnya itu nggak yang jadi meradang gitu setelah aku pakai si skincare ini, malah ngebikin si jerawat aku jadi cepet banget hilangnya. Dan yang aku suka juga adalah, tadi kan aku udah bilang ya, setiap pembelian toner kita itu udah dapat botol spray dan kita juga udah dapat spatula setiap kita beli si pelembabnya. Dan yang paling aku suka lagi adalah kalau kalian beli satu set 3 produk mereka, kita itu udah dapat pouch yang kayak gini. Menurut aku ini pouchnya benar-benar cantik banget, dan dia itu tipe pouch yang tipis kayak gini, jadi menurut aku ini menghemat tempat dan bisa banget kalian masukin si skincare dari mereka. Terus ini tuh masih banyak gitu ruangannya, jadi kalian bisa juga masukin makeup-makeup kalian. Jadi menurut aku ini bakalan bagus banget dan bakalan kepake banget sih. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dan pengen nyobain, nanti ya kalian bisa langsung aja cek Instagram mereka di sini. Atau kalau kalian mau langsung check out, nanti aku bakalan cantumin aja link pembeliannya di description box. Dan kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi soal ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini, dan segitu aja dari aku. Terima kasih menonton, bye bye.